Hasil ini adalah telah disepakati beberapa waktu yang lalu bersama Ibu Gubernur, berkali-kali kita sudah dapat. Dan malam hari ini, tadi malam sampai malam, Pak Fauzi dengan Pak Johnson dengan Pak Kepala Dinas dan bersama kami untuk mengambil langkah-langkah agar Upah Minimum Kabupaten ini bisa diterima di sisi pengusaha dan para pekerja. Proses kenaikan ini selain dipertimbangkan dari Dewan Pengupahan, Ibu secara pribadi juga melakukan proses dialog-dialog dengan Bupati Wali Kota untuk mempertimbangkan kondisi masing-masing. Selain juga memperhitungkan kondisi-kondisi ekonomi yang sudah dikonsultasikan dengan Biro BPS Provinsi. Itu yang dilakukan, sehingga ini adalah keputusan yang menurut saya sangat memperhatikan kondisi-kondisi di daerah masing-masing. Ini adalah keputusan politik bijak, keputusan pengupahan Ibu Gubernur yang bijak, merespon tuntutan pekerja, tuntutan buruh yang tanggal 19 kemarin menyuarakan kurang lebih 11.000 orang yang hadir di Jalan Pahlawan, dan merespon hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur yang merekomendasikan agar Ibu Gubernur untuk tetap mempedulikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.